teman-teman. Merafa kali ini bikin video tentang pin Google AdSense yang sudah sampai. Nah, saya menerima surat cinta dari Google. Partneran kerja partneran sama YouTube. Bagaimana cara saya mendapatkan pin Google AdSense? Seperti ini teman-teman. Saya aktif di YouTube pada bulan April 2020. Dan setelah itu saya aktif di YouTube mulai bulan April 2020 dan saya sudah mendapatkan 1000 subscribe itu pada jadi apa itu namanya saya sebelum setahun ya kira-kira 7 bulan saya sudah bisa dimonetisasi YouTube saya. Itu sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 teman-teman. Nah, banget teman-teman. Akhirnya saya bisa mendaftarkan jadi partner YouTube gitu. Dan setelah itu saya mendaftarkan monetisasi dan puji Tuhan disetujui gitu. Tidak lama, itu hanya waktu berapa hari ya, itu sudah disetujui semuanya tanpa ada halangan gitu. Jadi seneng banget teman-teman melihat video-video aku itu nggak ada dolar kuning atau dolar hitam gitu ya, semuanya video aku itu dolarnya hijau gitu. Jadi aku seneng banget gitu. Dan akhirnya mendapatkan 10 dolar pertama ya untuk 10 dolar pertama untuk mendapatkan pin Google AdSense gitu. Jadi itu hanya selang berapa hari gitu, itu langsung saya sudah dapat 10 dolar. Akhirnya aku daftarin alamat aku gitu. Nah, bagaimana cara mendaftar alamat ini supaya pin Google AdSense itu sampai ke kita gitu. Nah, aku akan kasih tahu di video ini gitu cara aku mendapatkan pin Google AdSense ini melalui memakai apa ya, paspor atau KTP atau SIM pengemudi ya. Kan ada tiga cara gitu kan. Nah, saya memakai yang ini, nanti di video ini aku jelasin. Dan di video ini juga aku akan kasih tahu cara bagaimana memasukkan PIN gitu. Apakah aku juga harus memverifikasi alamat lagi atau tidak? Nanti di video ini aku akan kasih tahu ya gitu. Berapa lama saya menunggu PIN Google AdSense dan bagaimana saya mendapatkannya? Apakah PIN Google AdSense itu nyampe ke rumah atau kita harus bagaimana cara kita gitu kan. Aku akan jelasin di video ini nanti dan aku akan perlihatkan bagaimana saya mendapatkannya gitu. Itu memang luar biasa ya teman-teman. Seneng banget dapat itu ya kalau kita sudah jadi YouTuber. Dan sebenarnya nggak sulit loh teman-teman untuk mendapatkan pin Google AdSense ini gitu. Kita memerlukan 1000 subscribe dan 400
jam tayang gitu kan. Itu sebenarnya itu mudah gitu kalau kita tahu. Nah, waktu itu tuh aku masih belum tahu ya caranya bagaimana gitu. Setelah aku tahu ya, itu mudah banget gitu. Soalnya temen aku baru 2 bulan bikin YouTube gitu kan, YouTube-nya aktif 2 bulan, itu sudah langsung dimonetisasi. Videonya cuman berapa ya, cuman berapa video gitu, sedikit gitu pokoknya videonya itu, terus sudah dimonetisasi gitu. Jadi yuk para YouTuber, semangat ya, jangan pantang menyerah, pokoknya semangat terus, pasti bisa gitu. Dan detik-detik untuk menantikan pin Google AdSense itu datang ya teman-teman, itu deg-degan ya, nyampe apa enggak gitu kan, terus bagaimana nanti gitu, terhambat atau tidak gitu kan. Itu tuh sangat membuat gimana gitu kan, takutnya kalau nggak nyampe atau salah alamat gitu kan. Jadi aku itu excited banget gitu ya untuk mendapatkan pin Google AdSense ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung channel Merava ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat subscribe-nya, buat like, komen, dan juga semuanya deh. Aku banyak-banyak berterima kasih ya buat teman-teman yang ada di channel YouTube Merava ini. Terima kasih. Tadi teman-teman cara saya mendapatkan pin Google AdSense, dan sekarang saya sudah mendapatkannya gitu, sudah jadi partner YouTube, dan seneng banget ya teman-teman, sudah ada pekerjaan yang membuat kita itu nanti bingung ya mau kerja apa gitu. Nah, di YouTube ini kita bisa menghasilkan uang juga gitu, walaupun ya mungkin masih sedikit gitu ya. Untuk kita ya itu sudah sangat bersyukur banget ya mendapatkan apa itu namanya partner YouTube gitu ya gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman buat konten-kontennya, dan salam semangat, salam berkarya, sukses selalu. Semangat ya teman-teman, sukses selalu, dan yang belum subscribe tolong ya dukungannya, subscribe dan juga like-nya dan komennya ya. Dan terima kasih untuk semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan salam sejahtera, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Bye. See you next contents di video Merava, di channel Merava gitu ya. Oh, makasih pokoknya.